Tampak puluhan pendonor sukarela yang telah melakukan donor darah lebih dari 100 kali mendapat selamat langsung dari PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono di Pendopo Kota Bandung Jumat pagi tadi. Para pendonor tersebut dilepas oleh PJ Wali Kota Bandung sebelum diberangkatkan ke Jakarta untuk mendapat penghargaan Satya Lancana Bakti Sosial dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada Senin mendatang. Di antara penerima penghargaan terdapat Aib Saipudin, 76 tahun, yang merupakan pendonor tertua. Aib seumur hidupnya telah melakukan donor darah sebanyak 113 kali. Ia mengungkapkan, telah melakukan donor darah secara sukarela sejak tahun 1976. Dengan melakukan donor darah secara rutin, menurut Aib badannya terasa lebih sehat dan bugar. Selain itu, dirinya merasa bangga karena dapat berkontribusi bagi orang-orang yang membutuhkan tambahan darah. Masih bekerja 74. Pokoknya saya jadi sama sehat, cuma merasa bangga bisa menyumbangkan. Selain Ayep yang merupakan pendonor tertua, terdapat pula Jaja, yaitu pendonor darah sukarela terbanyak. Jaja telah melakukan donor darah sebanyak 137 kali. Jaja yang saat ini berumur 50 tahun rutin melakukan donor darah 3 bulan sekali sejak umurnya menginjak 22 tahun. Jaja termotivasi melakukan donor darah agar bisa membantu sesama yang membutuhkan darahnya. Menurut Jaja, ada perasaan yang kurang jika dirinya melewatkan sesi donor darah. Oleh karena itu, dirinya tidak pernah absen melakukan donor darah sejak berumur 22 tahun, hingga kini menjadi pemegang rekor pendonor terbanyak di Kota Bandung. Terbesit dari banyaknya mungkin keperluan darah di PMI, juga saya tertarik dengan teman-teman. Kebetulan saya dipindah aja, Pak. Teman-teman yang pindah itu bergiliran, nah, keperluannya pernah datang ke PMI. Pada intinya menolong sama orang, untuk membantu orang, memerlukan bantuan dari darah tersebut. Senin mendatang, seluruh pendonor darah sukarela yang telah melakukan donor darah lebih dari 100 kali tersebut akan mendapat penghargaan Satya Lancana Bakti Sosial yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin di Jakarta. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan.